Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده أما بعد. Pertama sekali kita mengangkatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita dapat bersama-sama pada malam ini. Sebelum kita teruskan, pihak Dewan ingin dan kita semua ingin mengalu-alukan kedatangan saudara baru kita, saudara Muhammad Ali Lee Abdullah yang duduk belakang tu. InsyaAllah lepas ini kita ambil kesempatan untuk bertaaruf dengan beliau dan kita ucapkan syabas kepada beliau dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati beliau. Dan insyaAllah kita ni bila kita nampak benda-benda yang macam ni, insyaAllah memberi semangat kepada kita untuk lebih iltizam dengan Islam ini, insyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini saya dah telah datang ke IQ ni lama dah, semenjak kita ni kecil lagi kan, duduk guna sebelah rumah Dr. Asri lagi kan. Dan semenjak mula kita datang dan semenjak mula kita kenal pengajian-pengajian yang dijalankan di sini, kita belajar untuk mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar untuk menjadikan Nabi itu sebagai contoh kita dalam beragama. Kita belajar tentang dalil. Nak buat apa-apa mesti ada dalil dia. Al-Quran kata apa? Hadis kata apa? Para ulama membincangkan berkenaan dengan hadis ini atau ayat Al-Quran ini bagaimana. Jadi semua itu tuan-tuan faham. Kan? Jis tu kita dah dapat dah bahawa kita ni nak buat apa-apa dalam Islam mesti ada dalil. Kan? Cuma pada malam ini saya nak bawa satu pendekatan yang agak lain sikit supaya kita faham perkara ini. Dan juga insya-Allah kalau boleh ada manfaat lain pada kita dalam sudut yang kita akan lihat pada malam ini. Pembentangan yang saya sediakan ini tahun 2009, masa itu saya di Australia. Di sana kita buat kuliah kepada pelajar-pelajar Malaysia dan juga kita buat kuliah kepada pelajar-pelajar di sana, pelajar-pelajar non-Malaysian di sana kan. Salah satu perkara yang dia orang belajar adalah berkenaan dengan hadis dan bagaimana hadis itu digunakan sebagai dasar hukum dalam Islam. Bila diajar perkara-perkara yang sebegitu, kadang-kadang kami buat selingan sikit untuk kita bagi lepa faham lebih kejap pemahaman itu. Dan salah satu selingan itu adalah pembentangan yang insya-Allah akan saya bentangkan kepada tuan-tuan untuk saya kongsi bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Ini selingan kepada kuliah hadis di sana yang bukan saya seorang tapi beberapa orang jalankan di sana kepada pelajar-pelajar Malaysia dan juga pelajar-pelajar bukan Malaysia yang mengikuti kuliah di sana. Tajuk saya adalah mengelak kecelaruan agama Kristian dalam penghayatan Islam. Sebelum itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim di dalam tiga tempat dia menyebut berkenaan dengan agama ini dan sifat agama ini dengan firman-Nya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dalam surah At-Taubah ayat 33 yang saya pilih di sini, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan walau karihal musyrikun. Di dalam ayat lain
Ayat ini diakhiri dengan wa kafa billahi syahida. Apa maksud ayat ini? Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dia yakni Allah yang telah mengutuskan rasulnya bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyudhhirahu 'alad dini kullih. Supaya agama ini liyudhhirahu 'alad dini kullih. Itu janji Allah. Agama ini akan dia menangkan mengatasi semua agama. Liyudhhirahu 'alad dini kullih. Sebab tu bila kita bawa Islam, sepatutnya apa yang kita bawa ini mengatasi apa saja ajaran agama yang ada di dunia ini. Sebab itu janji Allah, liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dan dia bubuh di hujung tu, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik tak suka. Dan dalam ayat yang lain dia kata wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi pada janji dia ini. Dia bukan kata Muhammad tu saksi, malaikat saksi ke. Dia kata diri dia sendiri menjadi saksi pada janji dia ini. Jadi agama yang dia utuskan Nabi itu untuk kita amalkan, agama ini hebat. Itu satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala turunkan berbagai-bagai kisah di dalam Al-Quran. Banyak kisah di dalam Al-Quran. Kita baca tentang kisah Nabi Musa, kita baca tentang kisah Isa, kita baca tentang kisah orang-orang Bani Israel, orang Nasrani, dan berbagai-bagai kisah di dalam Al-Quranul Karim. Apa tujuan kisah-kisah ini? Banyak tujuannya, dan salah satu tujuan kisah ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf. Ayat terakhir surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Dalam surah yang dia bubuh satu cerita. Surah-surah lain, cerita-cerita lain berterbaran di dalam banyak surah di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surah Yusuf ini sajalah cerita tentang Yusuf, satu-satunya surah yang mengandungi satu cerita, cerita tentang Yusuf. Dan Allah Subhanahu wa taala bila melengkapkan surah Yusuf ini, dia lengkapkan dengan ayat yang terakhir mengingatkan pada kita, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal, ulil albab. Dan sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, Al-Quran ni, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala dia suruh kita bertakwa, dia suruh kita beriman, benda-benda ni dia suruh kita. Tapi dia bukan nyatakan konsep saja. Dia tak bagi tahu takwa tu sekian sekian sekian. Tapi dia nyatakan konsep bersama-sama dengan contoh. Kita kalau nak kenal Allah Subhanahu wa taala, orang dok menyanyi dah Asmaul Husna. Kan? Walaupun Asmaul Husna yang dinyanyikan di Malaysia ni bukan berapa tepat pun, kan? Tapi dinyanyikan. Dan orang kadang-kadang kita tanya dia apa yang dia nyanyikan, dia tahulah makna sekian-sekian. Tapi untuk kita faham satu-satu konsep Ar-Rahman, maksud dia sekian-sekian. Bila kita faham sesuatu konsep, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dia fahamkan konsep itu dengan dia bawa contoh. Sebab tu cerita kita tengok di dalam Al-Quranul Karim, cerita dia tak ada sistem yang teratur. Ada sistem, tapi bukan sistem hak kita faham ni lah. Kan cerita macam kita buat buku cerita lah. Mula dia macam ni, hujung dia lagu tu. Kan? Tetapi kalau tuan-tuan tengok cerita Nabi Musa di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala cerita mula-mula sekali kita buka Al-Quran, Allah cerita tentang Musa yang melarikan diri daripada Firaun. Lepas tu cerita tentang Musa semasa dia kecil dan dihanyutkan oleh ibunya di dalam sungai Nil, kita tengok surah 28. Kalau kita buat cerita sudah tentu masa dia kecil dululah, sampailah
dia besar. Sampailah penghujung cerita dia, Fir'aun tenggelam dalam laut. Kan? Itu sepatutnya kronologi cerita itulah kalau kita buat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tujuannya untuk dia memahamkan kita tentang konsep. Jadi dia cerita. Dia nak fahamkan konsep ni, dia cerita ini. Dia nak fahamkan konsep ni, dia cerita ni. Sebab itu nama-nama dia tu bertebaran di dalam Al-Quran, dan setiap nama itu dia fahamkan kita konsep nama itu dengan contoh-contoh dan hukum-hukum di dalam Al-Quran. Nah, itu cara. Dan satu lagi untuk kita faham sama-sama apa yang kita nak sampaikan pada malam ini. Ini salah satu ayat yang menjadi kunci di dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan belajar tafsir, ayat ini kita kena faham untuk faham Quran secara keseluruhannya. Di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala, Ali Imran, yang tag dia silap, dia tulis Rumi tu dia tulis Imran, yang Imran lain, Ali Imran. Di dalam surah Ali Imran, di awal-awal surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan Al-Quran ini, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Dialah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran ini, ayatun muhkamat. Sebahagian besar dalam Al-Quran ini ayatun muhkamat, ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab, dan ayat-ayat muhkamat ni adalah ummul kitab. Arab ni bila dia kata ummu, sesuatu tu sebagai ibu, sesuatu tu menjadi asas, benda yang utama. Melayu pun saya rasa dia guna lebih kurang macam tu lah, kan? Ibu segala apa, ibu segala duit ke apa ke, benda yang utama, kan? Wa ukhra mutasyabihat, dan yang lain-lain adalah ayat-ayat mutasyabihat. Apa dia muhkamat, apa dia mutasyabihat? Tuan-tuan, sebahagian saya tahu belajar Arab, kan? Muhkamat ni dia datang dari perkataan ahkam. Kalau bahasa moden sekarang, bahasa moden dah ni, kita belajar bahasa Arab, ahkam ni, siapa yang engineer ni boleh faham apa yang saya nak sebut. Ahkam ni adalah kalau enjin tu bergerak, satu enjin bergerak, benda yang pegang supaya enjin tu tak bergoncang, yang tu kita panggil ahkam, asas, foundation, ahkam. Jadi ayat-ayat muhkamat ni adalah ayat-ayat yang jelas dan ayat-ayat yang menjadi pokok kepada Al-Quran. Lain daripada itu ada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar-samar. Dan Allah Subhanahu wa taala sambung lagi, fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, pada orang yang dalam hati dia ada zayg, ada penyakit, fayattabi'una ma tashabah, dia akan ikut yang mutasyabihat, dia akan ikut yang samar-samar, min hubtira al fitnati wa btira atawili. Pasal apa? Pasal hati dia tu cenderung kepada kesesatan. Dia ikut yang samar-samar daripada Al-Quran, dan dia cari fitnah dengan dia cuba takwil samar-samar ni. Kita mengaji akidah di sini, kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala itu laitha kamislihi syai. Dia tak sama dengan orang, dengan siapa-siapa pun, dengan apa-apa pun. Itu muhkamat, jelas. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam apa saja ajaran sesat yang ada di dalam Islam ini, yang samar-samar itulah yang dia akan guna. Asas dia akan, yang dia akan guna yang samar-samar, yang mutasyabihat ni. Mungkin waktu lain kita boleh bincang bab tu. Tapi kalau tuan-tuan perhatikan, ajaran sesat dalam Islam ini, dia akan fokus kepada yang samar-samar, yang mutasyabihat. Dia tak akan fokus kepada muhkamat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut, siapa yang dalam hati dia ada, jantung dia ada, ada zayg, ada penyakit, dia akan tumpu pada yang mutasyabihat untuk dia takwil. Panjang ayat tu, tapi saya nak sebut tentang perbezaan muhkamat, mutasyabihat, yang jelas dan yang samar-samar.
Sagi tuan-tuan tengah tengok pasal-pasal bawa benda ni. Okey. Surah Ali Imran tadi, lepas tu kita sebut tentang Al-Quran. Lepas tu kita sebut tentang hadis. Ha, tuan-tuan sini daripada dulu mula kita belajarlah sebar sedikit, kita tahulah sebar sedikit berkenaan dengan hadis. Bagaimana hadis ini diklasifikasikan pada yang sahih, pada yang hasan, pada yang daif dan kepada yang maudhu, palsu. Ha? Islam kita ni, ini salah satu dulu masa kami duk berdakwah kepada orang Kristian masa mengaji dulu. Kita guna ni sebagai satu pendekatan kita. Sebab kalau tuan-tuan tengok Bible, kan? Tuan-tuan tengok Bible. Dalam Bible tu, kalau tuan-tuan baca, ada ayat-ayat yang seolah-olah kata-kata Allah. Ada ayat-ayat yang seolah-olah kata-kata Rasul. Dan ada ayat-ayat seolah-olah kata-kata pihak yang ketiga. Bukan Allah, bukan Rasul. Bukan Tuhan, bukan Rasul. Semua ada dalam kitab tu. Tapi Islam ini, kita tangtu kekuatan kita. Al-Quran, ayat-ayat Allah. Firman Allah. Melayu kata firman Allah. Hadis Nabi, kitab-kitab hadis. Dan kita banyak di kalangan Islam, orang Islam ni, dalam Islam ni, Allah lahirkan banyak para ulama yang menulis kitab-kitab. Ada pendapat lebih kuat dalam bidang ni, ada pendapat lebih kuat dalam bidang ni, macam-macam. Dan bila kita sebut tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni panjang sebenarnya, tapi kita, saya rasa tuan-tuan faham dah secara apa umum berkenaan dengan perkara ni. Tapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, untungnya kita orang Islam ni kita boleh bezakan riwayat yang sahih tentang Nabi. Kita boleh bezakan riwayat yang lemah tentang Nabi. Dan kita boleh bezakan riwayat yang palsu tentang Nabi. Itu keuntungan kita. Cuma kelemahan kita kadang-kadang, kita riwayat hadis palsu. Itu kelemahan kita. Tapi dalam Islam, dah ada dah pembahagian tu. Kalau kita mengaji, kita tahu. Ha? Kita orang yang mengaji di sini ni, kita nak share apa-apa dalam Facebook ke dalam WhatsApp pun, kita mungkin agak berhati-hatilah kalau banding dengan puak-puak lain, kan? Sebab kita ada asas itu. Ha? Jadi tiga benda tu dalam Islam beza: firman Allah, sabda Rasulullah dan kata-kata para ulama. Beza. Tapi Bible macam saya kata tadi lah, kan? Dia amat didak tu, dia rajin kata. Dia kata everything in one. Semua ada dalam tu. Ya. Dan bahasa asal Injil ini, bahasa asal Bible ini, kita tahu Musa ni orang Yahudi. Dan kita tahu Isa ni orang Yahudi. Tapi cuba cari Bible dalam bahasa asal dia sekarang. Tak ada. Paling dekat, paling lama, bahasa yang paling lama kita boleh trace balik ke belakang adalah bahasa Greek. Itu hak paling lama. Tapi tak ada Bible dalam bahasa asalnya. Sebab Musa, Isa, orang Yahudi. Tapi tak ada Bible tu dalam bahasa asalnya. Tapi Islam, hak tu kekuatan kita. Al-Quran masih lagi dalam bahasa asalnya. Dan bahasa yang dipertuturkan lagi sekarang. Ya. Tapi Bible dia tak ada dalam bahasa asal dia. Dan kalau siapa baca Bible, kita akan tengok ada satu ayat, ya, satu cerita apa, Garden of Gethsemane. Yang ini mungkin saya pernah sebut kepada sebahagian sahabat. Kalau tuan-tuan tengok dalam Bible ada satu cerita Garden of Gethsemane, di mana Isa itu kononnya disalib, ya, di satu tempat nama Garden of Gethsemane. Ya, sebab tu kalau tuan-tuan tengok cerita The Last Temptation of Christ, dia tak betul. Dalam The Last Temptation of Christ ini, seolah-olah Isa itu disalib di satu tempat yang ribuan manusia tengok. Ya. Sedangkan di dalam Bible, benda ini berlaku di satu tempat yang terpencil. Garden of Gethsemane. Ya.
Sebab tu orang-orang Kristian, kadang orang Kristian pun dia salah faham. Dia kata, oh, apa pembunuhan ataupun hukuman yang dijalankan ke atas Jesus ini disaksikan oleh ribuan manusia, takkan semua menipu kan? Dia tak tahu bahawa dalam kitab dia benda tu berlaku di satu tempat yang terpencil, Garden of Gethsemane, okay? A private place. Cuma poin saya ada tentang cerita itu, dalam cerita itu sebelum dia kononnya, konon bila kita sebut Bible konon dalam kita pun tak pasti betul tak betul benda tu. Tapi sebelum kononnya dia disalib, dia berdoa, dan doa dia itu dia kekal dalam bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Dia sebut Eli Eli lama sabakhtani. Dia ada doa tu dalam bahasa Ibrani kekal. Eli Eli lama sabakhtani. Kalau Arab, Allah Allah lama tadakhtani. Dalam bahasa Inggeris jadi, Oh my God, why has thou forsaken me? Tu kadang-kadang ni kita lari sikit daripada tajuklah. Tapi bila orang Kristian kata dia ni anak Tuhan dan dia akan dikorbankan, dibunuh untuk menghapuskan dosa manusia, menyucikan dosa manusia. Tapi pasal apa dia doa macam tu? Seolah-olah dia tak redha kejadian yang akan menimpa dia. My God, why has thou forsaken me? Kan? Tuan-tuan tahu makna dia kan? Seolah-olah dia tak redha lah. Kalau dia tu anak Tuhan dan dia tahu benda ni memang termaktub dia akan dikorbankan untuk menyucikan dosa-dosa manusia, pasal apa dia berdoa lagu tu? Kan? Ramailah orang Kristian yang masuk Islam ni, salah satu poin lepas tu lepas kata cerita tu tak masuk akal. Kan? Doa dia tu tak masuk akal. Bukan tak masuk akal apa, tapi dia kata tak masuk akal dengan cerita keseluruhannya. Doa tu pelik lah kata. Ha, salah satu lah. Ha? Cuma puan kita pada malam ini, Bible ni keseluruhannya dia tak ada dalam bahasa asalnya. Ha? Quran kita yang tu clear. Kalau orang buat tafsiran yang tak betul, kita boleh tengok ayat asalnya tu. Ha, masih lagi boleh terjaga. Ha, tapi kalau orang yang bahasa Greek itu, kita nak pastikan betul ke terjemahan dia dalam Greek itu, kita tak pasti lah sebab apa. Ha, asal dia tak ada. Kan? Ha, itu beza kita dengan lepas lah. Okay. Lepas tu saya sebut yang enam tu pembahagian kata-kata yang disandarkan kepada Jesus di dalam Bible. Saya ada pernah pergi satu sekali ke, tuan-tuan mungkin biasa orang Penang di sini ni, ke Pasar Chaurasta. Atas tu ada tempat jual buku second hand kan. Saya kalau pergi tempat tu, saya spend masa agak lama lah sebab mereka tak tersusun kan. Tapi ada kadang-kadang ada buku yang sangat baik di situ. Berapa tahun yang lepas saya pergi, lama saya spend masa, saya pergi seorang, pergi dengan keluarga kadang-kadang tak boleh nak luang masa banyak. Saya pergi seorang, banyak masa saya luang di situ, dan saya terjumpa satu Bible, mereka panggil The Red Lettered Bible. Saya pernah dengar Red Lettered Bible ni, tapi saya tak pernah tengok lah kan. Hari tu bila nampak, terus saya beli lah. Dan kebetulan saya beli tu buku tu, kitab tu terbitan tahun 1892. Lama lah. Nah. Mamak tu dia jual murah, dia pun tak tahu kan. Ha, dia jual murah. Ha. Jadi saya ada Red Lettered Bible tu di rumah. Red Lettered Bible ni kata-kata yang kononnya diucapkan oleh Jesus Christ dicetak dengan dawat merah. Ha, jadi kita tengok tu kita boleh bezakan lah. Yang ni kata-kata yang attributed to Jesus. Kata-kata yang kononnya diucapkan oleh Jesus. Ha? Kita tengok yang dakwat merah tu. Kata-katanya, kononnya kata-kata Jesus. Kan? Dan kalau tuan-tuan tengok Red Lettered Bible ni, tuan-tuan tengok yang dicetak dengan dakwat merah ni tak banyak. Sikit. Saya tengok sekali lalu kalau mungkin kalau suara habang tu, apa itu Sal Malaysia yang besar tu, mungkin dia tak sampai 2 kolom. Sikit lah. Tak banyak di situ. Ha, saya kita tengok perkataan siapa yang banyak. Ya. Jadi, dan kata-kata Isa ni, yang red letter tu, kalau tuan-tuan cerai kan,
kan? Tolak tepi kata-kata dia ni, kita boleh bahagikan kata-kata dia ni pada dua. Muhkamat, mutasyabihat. Yang tersurat dan yang tersirat. Ha? Saya bagi contoh. Statements of Jesus. Explicit, implicit. Ya, explicit dulu. Hak tersurat dulu. Hak muhkamat dulu. Ha, ini pasal itu saya sebut tadi. Muhkamat dan mutasyabihat. Untuk kita faham benda ini. Ha? Explicit. Ini bahasa Inggeris lah. Tapi semua sini boleh Inggeris. Dahsyat lebih daripada saya tahu. Kan? Explicit ni adalah yang jelas. Yang muhkamat. Yang terang. Kata-kata tu jelas. Tak perlu tafsiran apa-apa orang. Ha? Thou shall not tempt the Lord thy God. Jelas. Thou shall worship the Lord thy God, and him only shall thou serve. Kita nak tafsir lagu mana pun tak boleh lah. Kan? Jelas kata-kata dia. Lepas tu bila ada satu ketika, orang datang pada dia, panggil dia good. Ni dalam bahasa Inggeris lah. Lepas tu dia tanya balik, why callest thou me good? There is none good but one God. Ni sebahagian lah. Lepas tu the first commandment. Nah, siapa yang baca, tahu bahawa the first commandment ya, bila orang tanya dia, what is the first commandment? Dia kata, the first commandment, hear ye O Israel. Dengar wahai orang-orang Israel, our God, the Lord is one God. To the first commandment, dia kata. Dengar wahai orang-orang Israel, Tuhan kita, Tuhan yang satu. Explicit. Tak bolehlah kita nak terjemuh lagu mana pun. Dia kata, Tuhan, Tuhan tu satu. Dan banyaklah, ni saya bagi empat contoh lah. Bila dibuat patung, kan, dia larang. Patung Tuhan dia larang, statue. Pasal dia kata, our God is a jealous God. Dia larang buat patung. Jadi, contoh seorang sahabat saya, orang Kristian masuk Islam, padri. Dia kata, mana mai patung dalam agama Kristian? Sedangkan dalam Bible jelas, our God is a jealous God. Dia tak pergi buat patung. Ha? Explicit. Implicit, I and the Father are one. Implicit. Pasal apa kita kata implicit? Pasal, tengok yang nombor tiga dalam John 3:12 tu, dia kata, so that we all may be one. Dia bercakap kepada orang Yahudi. Sebab tu, tuan-tuan, bang kita berhenti tu.
tempat ramai sahabat-sahabat kita. Saya pergi, kadang-kadang bila saya berhenti masa azan ni, depa tanya saya. Depa katakan dalam babak asar sahabat cakap semasa azan kan. Saya kata memanglah, tapi kita ni kadang-kadang dalam berdakwah kita kena ada strategi lah, dan juga ada hikmah. Sebab bila kita derah bang, sama kita pun sama naik dengan bang, orang-orang, tanggapan orang tu, kadang-kadang tanggapan orang pun kita kena ambil kira juga, pada beberapa tempat lah. Okay. Jadi I and the Father are one, so that we all may be one. Kalau tuan-tuan kenal seorang padri, bekas padri nama Gary Miller, kami masa di UK tahun 80-an, hujung 80-an tu, dia kerap ke sana, dan banyaklah yang kita share dengan dia share dengan kita. Jadi dia kata one here is one in purpose. Satu dalam purpose, bukan satu dalam jasad. Sebab dia kata apa? I and the Father and one are one, so that we all may be one. Dia kata kepada dia punya companions, disciples dia. Nah, jadi maksud di situ adalah one in purpose. Di situ dia implicit, dia bukan explicit. Nah, kalau kita tengok konteks, dia implicit, dia bukan explicit. Nah. Lepas tu selalu orang kata, orang Kristian lah, dia kata Jesus is the Son of God. Tapi Son of God ni dalam Bible, orang Yahudi tu, Jesus kata lepa ni, you are sons of God. Semua. No? Sons of God. Lepas tu baru kita kata kat lepa macam tu, dia kata yes, but he is the begotten Son of God. No, dia lain juga. Tapi kita tengok juga dalam Psalms 2:7 tu, David is also referred to as the begotten Son of God dalam Bible. Jadi pasal apa? Why do you make an exception? Pasal apa buat pengecualian ni? Kan sedang David juga dipanggil sebagai begotten Son of God. Yeah. Begotten Son of God, saya tak mau apa detail sinilah, tuan-tuan tahu. Nah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Empat perkataan dia. Allah tolak konsep Tuhan itu ada anak. Cuma hari itu bila sisters in Islam kan, bila mereka kata we are the children of God, ramai orang dalam Facebook kutuk mereka, kata mereka syirik lah apa semua. Tapi bahasa ni tuan-tuan, dia tak sama. Kita jangan, kita bukan nak sokong mereka, tapi kadang-kadang kita nak hentam tu seorang, kita hentam bagi betul apa yang kita nak hentam tu. Kita kena cerdik sikit lah. Saya selalu apa contoh saya selalu bagi kepada sahabat-sahabat ni, beberapa tahun lepas bila orang nak komen tentang kartun apa tu, apa yang jadi kuat tu kan, dia akan kata morphing time, bila dia nak berubah tu, nak berubah Transformers ke apa, dia nak berubah tu, dia kata morphing time. Adalah ustaz mana tak tahu kata kartun ini menggalakkan budak-budak kita ni isap dadah. Sedangkan morphine di situ adalah morph, berubah. Kan? Berubah. Jadi sebab tu kita bila nak kata orang tak betul, kita pun kena tuju benda yang tepatlah. Kan? Jadi sisters in Islam bila lepa kata we are the children of God, kita tak boleh kata lepa syiriklah. Kan? Kita kena cerdiklah. Ha? Jadi itu yang saya maksudkan, ada explicit, ada implicit. Kan? Dan tuan-tuan akan tengok kebanyakan yang menjadi sandaran orang Kristian ni adalah benda yang implisit, benda yang samar-samar, benda yang mutasyabihat. Dia berbalik tadi ya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dia peringatkan kita, salah satu kunci di dalam Al-Quran, dia peringatkan kita tentang muhkamat, dia peringatkan kita tentang mutasyabihat. Dan dia sebut orang yang berpenyakit ni, dia akan guna yang mutasyabihat ni, dia akan tumpu pada yang mutasyabihat, dia tinggal yang muhkamat. Ha? Itu satu. Orang Kristian dia akan selalunya kata-kata Jesus yang implisit, yang itulah dia akan jajar kat kita. Ha? Okey. Yang ni akidah Islam explicit, implicit, saya tak mau ceritalah, yang tu kita tuan-tuan tahu dah semua. Ha? Okey.
contradictions in scriptures. Contradiction, apa? Kontra. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala ingatkan kita dengan dia bertanya dalam surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran itu? Walau kana min 'indi ghairillah, kalau dia bukan dari sisi Allah, Quran itu bukan daripada sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sudah tentu di dalam banyak pertentangan. Kalau Quran itu bukan daripada sisi Allah. Dan di sini mungkin kita pernahlah belajar berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran yang kadang-kadang kita nampak seolah-olah ada pertentangan. Hadis banyak yang seolah-olah ada pertentangan. Contohnya hadis berkenaan dengan perempuan ziarah kubur. Ada hadis Nabi tak bagi, ada hadis Nabi bagi. Bila timbul pertentangan yang macam ni, para ulama hadis lepa akan lakukan penyelarasan. Lepa cari penjelasan pasal apa berbeza. Lalu kebanyakan ada penjelasan jelah, penyelarasan yang dibuat. Contoh hadis perempuan tak boleh ziarah kubur ni, pada peringkat awal ya Nabi tak bagi. Tapi bila tengok akidah dah mantap dah, di penghujung dia bagi. Dan sadar-sadar satu yang bagi saya klasik lah, sebab hak ni saya pernah dengar Kasim Ahmad dia pertikai kan hadis, dia ambil yang ni sebagai contoh. Masa tu saya dengan Dr. Rodi di USM ni, dia tanya kita, tuan-tuan sembahyang sunat ni, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, Ummu Salamah kata 12 rakaat rawatib ni. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas dan Jabir bin Abdullah, lepas kata 10. 12 dengan 10 ni beza lah, kan? Bertentang lah. Seorang kata 12, seorang kata 10. Bila tuan-tuan teliti tengok hadis itu, tuan-tuan akan tengok 2 rakaat sebelum subuh. Ummu Salamah kata 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. Ummu Salamah kata. Jadi dah 12. Tapi Jabir bin Abdullah dan Ibn Abbas, mereka meriwayatkan 10 pasal lepas beza tang sebelum zuhur. Lepas kata 2. Sedangkan Ummu Salamah kata 4. Bezalah. Tapi orang yang mengaji hadis dia tahu ada penyelarasan di situ. Sebab Ummu Salamah ni isteri Nabi, dia nampak Nabi buat 2 di rumah dia, lepas tu dia keluar buat 2 di masjid. Hak dia buat di rumah dia, sahabat tak nampak, Jabir bin Abdullah tak nampak, Ibn Abbas tak nampak. Hak nampak isteri dia. Sebab tu hadis tu juga diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah nampak 4. Ada penjelasan lah. Dan lepas tu berbagailah perbincangan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 2 tu di rumah dia tu untuk dia saja. Dan ada juga para ulama yang bahas bukan sebab apa, dia tak kata pun untuk dia saja. Macam-macam lah perbincangan. Cuma kita yang ada mengaji sikit-sikit ni, ada orang buat 4, ada orang buat 2, kita jangan berkelir lah. Di kampung saya biasa seorang, dia tu Bangladesh kot, dia buat 4. Hak Tok Bilal ni duk tunggu lama sangat, marah. Tu jenis Tok Bilal tak mengaji lah. Tapi yang kita nak cerita di sini adalah ada penyelarasan. Walaupun nampak beza, tapi ada penyelarasan dia. Okay, ada penjelasan dia. Tapi sifat pertentangan yang terdapat dalam Bible ni irreconcilable. Tak boleh kita nak selaraskan. Saya nak tunjuk beberapa contoh kepada tuan-tuan. Tengok nombor 1. Who incited David to count the fighting men of Israel? Nabi Daud ni kononnya lah, lagi-lagi lah kononnya, ni cerita dalam Bible. Kononnya dia diperintahkan go number Israel. Suruh banci, suruh dia banci.
the fighting man of Israel. Kan? Dalam Samuel, siapa suruh dia buat ni? Tuhan suruh. Tapi dalam Chronicles, cerita yang sama. Tapi siapa suruh? Setan suruh. Tuhan dengan setan ni kita nak selaras lagu mana? Kacau. Tak. Cerita sama. Satu Tuhan suruh, satu setan suruh. Kacau. Kita nak selaras pun tak boleh. Kan, kalau dia kata satu Tuhan suruh, satu Nabi suruh, mungkin kita boleh selaras lah. Kan? Ini satu setan, satu Tuhan. Oh, kacau. Tak boleh kita nak selaras kan. Nah? Dan banyaklah contoh-contoh yang saya bagi di situ. Saya sediakan 10 di sini. Nah, 10. Tapi tuan-tuan boleh tengok sendirilah. Banyak panjang kalau nak cerita benda ni. Nah? Banyak ada kaitan dengan nombor bulan. Nah? Dulu apa yang saya sebut Dr. Gary Miller. Dia ni pandai berdebat. Kami dulu antara dia dengan Ahmad Didat, orang Kristian takut kat dia lagi. Sebab dia bekas padri, kan? Dan dia ni memang pandai debat. Dia guna poin yang kita bercakap tu, sekali dia pukul, memang senyap. Ahmad Didat orang boleh jawab ni, tapi dengan dia ramai padri senyap, tak boleh tak jawab, kan? Jadi bila dia sebut perkara ni, sampai dia tu tak boleh jawab dah. Dia kata mungkin printing error. Dia kata lah printing error. Tak tahu macam mana printing error boleh beza Satan dan God, kita tak tahu lah kan. Tapi dia kata hak nombor-nombor tu mungkin printing error lah. So Gary Miller kata, so you are telling me you have a perfect book, you just don't have a perfect copy. Jadi depa mempening dengan dah kan. Okey. Tu selingan sikitlah. Okey. Agama yang diredai Allah. Quran jelas. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Jelas. Tapi tuan-tuan tahu tak? Kristian kan? Agama tu dia tak muncul, perkataan tu tak muncul di zaman Jesus. Dalam Bible sendiri dia muncul gelaran yang diberikan oleh Rom kepada orang Kristian. Sebab tu dalam Quran, ini satu kehebatan Al-Quran. Tuan-tuan yang mengaji Arab, orang Kristian kita panggil apa? Kita panggil dia Masihin. Sebab dia sembah Isa Al-Masih. Jadi kita panggil dia Masihin kalau tuan-tuan belajar Arab lah. Tapi dalam Quran dia tak kata Masihin, dia kata Nasara. The people of Nazareth. Pasal? Sebab dalam Bible sendiri perkataan Kristian ni tak wujud di zaman Isa. Dia wujud 300 tahun lepas daripada tu, gelaran orang Rom kepada lepas ni. Sebab tu Quran tu dia tepat. Gelaran tu tak wujud. Satu, gelaran tu tak wujud zaman Isa, dan juga gelaran tu tak betul. Sebab pengikut Isa yang benar tak menyembah dia. Sebab tu mereka tidak digelar oleh Allah sebagai Masihin. Allah gelar mereka sebagai Nasara, the people of Nazareth. Tepat. Istilah yang digunakan oleh Quran tepat. Kalau Muhammad tu menulis Al-Quran dan mereka kata dia ni tulis sendiri, sudah tentu dia tanya orang Kristian, nampak ni orang panggil apa? Masihin lah. Dia tulis Masihin lah dalam Quran. Tapi dah, dia tak guna Masihin, dia guna Nasara. Lebih tepat. Banyaklah contoh-contoh macam tu dalam Al-Quran. Kalau tuan tengok dalam cerita berkenaan dengan Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, Makkah, Tuhan tak guna Makkah, dia akan kata Bakka. Dan bila dikaji sejarah ya, perkataan Makkah ini perkataan baru. Di zaman Ibrahim, Nabi Ibrahim, Makkah tu dikenali sebagai Bakka. Quran tepat, Bakka. Banyaklah benda-benda yang macam tu dalam Quran. Okey. Yang ni saya letak sini, panjang nak cerita dia. Tapi tuan-tuan balik, tuan-tuan tengok dalam internet tentang The First Council of Nicaea. Menarik cerita ni sebab
the first council of Nicaea ini, beberapa pertubuhan Kristian di Rome, okey, di Rome lepas bersidang nak mesyuaratlah, dan yang datang tu ada yang Trinitarian dan ada yang Unitarian, tapi yang hadir itu sebilangan kecil saja yang menyokong Trinitarian, konsep Tuhan Trinity ini. Tapi yang berpegang pada konsep Tuhan Tauhid ini, Tuhan itu satu, tak hadir dalam persidangan ini. Ini cerita panjang lah. Tapi kita nak sebut bahawa zaman dulu masih ada orang-orang yang percaya bahawa Isa ni dia sekadar rasul. Dia bukan seperti yang sebahagian besar orang Kristian cakap sekarang ni sebagai anak Tuhan. Council of Nicaea, menarik. Okey, di antara Saint Paul dan Jesus Christ. Saint Paul, siapa yang rajin apa membaca berkenaan dengan Kristian ini, Christianity ini, dia akan tengok banyak fahaman Kristian yang difahami sekarang ini, dia berasal, dia datang daripada Saint Paul. Dia bukan datang daripada Jesus. Kalau Jesus tadi, yang eksplisitnya tu jelas, tapi yang lepa pegang banyak yang implisit, yang tu juga satu lagi, mereka juga banyak berpegang kepada apa yang diutarakan oleh Saint Paul. Saint Paul yang banyak membawa asas-asas Kristian seperti mana yang difahami sekarang. Saya tunjuk lagi satu lagi contoh. Tuhan ni dia ada anak, dan anak itu dilahirkan pada hari yang ke-25, bulan yang terakhir tahun, kan? Bukanlah fahaman yang dibawa oleh Isa. Sebab fahaman itu, kalau tuan-tuan tengok kaji, dia fahaman yang datang sebelum daripada zaman Jesus Christ. Tentu tuan-tuan kalau baca Columbus, pelayaran Columbus ke benua Amerika, orang putih ni saya selalu kata Columbus ni jumpa benua Amerika lah, tetap tu lah, sebab dia pergi sana tu, Red Indian sana ada dah, kan? Jadi dia bukan orang yang jumpa lah, lepas sana awal dah. Tapi bila dia sampai di sana, dia jumpa dengan Red Indian di sana, dia tanya lepas tentang Tuhan lepas tu. Tuhan lepas nama Quetzalcoatl. Tuan-tuan boleh baca benda ni. Dan bila dia tanya lepas tentang Tuhan lepas, lepas habang konsep yang sama, Tuhan lepas ni lahir hari yang ke-25, dia ni anak Tuhan, lahir hari yang ke-25, bulan yang terakhir tu. Tu konsep dia. Kalau tuan-tuan baca Baal, satu Tuhan kuno, orang Yunan apa semua, konsep yang sama juga. Anak Tuhan, lahir hari yang ke-25, bulan yang terakhir tahun. Sama. Jadi konsep itu sebenarnya, konsep yang datang sebelum daripada Jesus Christ. Tapi benda ni bila Kristian ni nak diasimilasikan dalam masyarakat Rom, lalu pahaman-pahaman ni, dia bercampur lah. Sampailah sekarang. Sebab itu saya sebut buku ni mungkin tuan-tuan pun biasa tengok kan. Michael H. Hart ni bila dia nak senaraikan orang-orang yang the most influential persons in history ni, nombor satu dia buah Nabi Muhammad lah, kan? Tapi dia Saint Paul tu agak tinggi juga kedudukannya, sebab dia tulis di situ di hujung, tengok, he, Michael H. Hart ni, attributes the development of Christianity to Saint Paul, who played a pivotal role in its dissemination. Dia faham bahawa Saint Paul ni banyak main peranan untuk bawa Kristian macam hak kita faham sekarang. Bukan Jesus, tapi Saint Paul peranan utama. Dan ramai sahabat-sahabat kita yang masuk Islam, orang Kristian, parti yang masuk Islam, ini juga yang lepas sebut. Lepas kita Saint Paul, banyak pahaman yang Kristian faham sekarang ni, dia datang daripada Saint Paul, bukan daripada Jesus. No? Okey. Jadi kita tengok lagi satu, kepelbagaian mazhab. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah
Ar-Rum. Surah Ar-Rum, surah nombor 30, ayat 30 sampai 32. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajah kamu, Allah suruh, kepada agama yang hanif ini. Fitrat Allah, ketentuan Allah, allati fatara an-nasa 'alaiha, yang dia jadikan sesuai dengan fitrah manusia. La tabdila li khalqillah, jangan ada perubahan dalam apa yang Allah cipta. Maksudnya di sini Allah Taala sebut agama ni, dia suruh kita bersungguh hadap wajah kita, bersungguh-sungguh dengan agama ini. Agama ni Allah cipta sesuai dengan fitrah kita. Sebab tu dia bubuh di hujung tu, la tabdila li khalqillah, jangan diadakan perubahan pada apa yang telah Allah cipta. Zalika ad-dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Walakin aktsara an-nas la ya'lamu, tapi sayang manusia tak ramai yang tahu tentang perkara ni. Munibina ilaih, bertaubatlah kepada Tuhanmu. Wattaqu, bertakwalah padanya. Wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah jadi di kalangan orang-orang musyrik. Lepas tu Allah Taala terangkan orang musyrik ni macam mana. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yang pecahkan agama ni dalam kumpulan-kumpulan, puak-puak, mazhab-mazhab. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap hizb, setiap puak bergembira berseronok dengan pendapat mereka. Allah Taala ingatkan, itu lebih kurang terjemahan ayat tadi. Cuma poin saya, Kristian ni tuan-tuan, dia banyak buat. Kita ada faham Protestan, Katolik, kan? Tapi banyak, banyak lagi. Dia ada Pentecostal, dia ada Seventh Day Adventist, dia ada Presbyterian, dia ada Jehovah Witness, dia ada Anglican, macam-macam lagi. Kalau kita pergi di Amerika tu, ada sebahagian besar-besar, kita biasa dengar The Mormon, kan? Walaupun orang Kristian ni sebahagian besar kata Mormon ni bukan Kristian lah, sebab dia pada kitab lain pula selain daripada Bible. Cuma bila kita sebut tentang beza mazhab ni dalam puak Kristian ni, perbezaan dia dalam perkara-perkara yang sangat asas. Katolik punya Bible tu dengan Protestan punya Bible tu, ada 6 bab yang tak ada dalam Catholic Bible tapi ada dalam Protestan punya Bible. 6 surah. Mereka nampak 6 surah tak ada. Beza. Kalau kita pun kita kata Al-Quran tu ada 114 surah. Ada orang mai kat kita kata aku percaya hak 108 lah, lagi 6 kita percaya. Bagi kita tu besar, kan? Tapi Kristian, Katolik dan Protestan ni beza macam tu, kan? Dan juga banyaklah perkara-perkara yang sangat asas dari perbezaan. Pelbagai versi Bible ni tuan-tuan tahu banyaklah versi-versi Bible ni. Sehingga kami ni salah satu cara dulu baru-baru, sebab lepas rajin main, terutama saya di universiti, saya seorang budak Malaysia, kan? Jadi lepas tengok kita seorang-seorang ni, jadi depa suka jadikan budak yang depa nampak loner ni jadikan target ni bawalah, kan? Jadi saya ramai sahabat-sahabat Arab di situ, jadi depa nasihat, depa tengok kita duduk seorang-seorang ni Kristian rajin mai. Jadi dia kata kalau depa mai kat hang tanya depa, hang guna Bible versi apa? Nah, tu salah satu benda depa peninan nak jawab, kan? Dan pernah saya pernah dengar ni, seorang Kristian, bila kita berdebat dengan dia pasal tak banyak, kan, nanya tadi lah, explicit dan implicit kenyataan Jesus Christ ni yang mengatakan bahawa dia tu Tuhan, jelas mengatakan dia tu Tuhan, tak ada, kan? Sehinggalah sampai ada satu ketika bila berlaku debat antara seorang padri dengan Gary Miller saya sebut tadi. Padri itu dah tak boleh nak jawab lah. Lalu last kali dia kata, Christian is an evolved doctrine. Dia kata, Christian ni satu fahaman yang dia berlaku evolusi. Dia berkembang daripada Jesus sampailah kita faham sekarang. Dia kata macam ni lah. Kan? Tapi main dengan kawah nak pandai debat ni, dia kata, kalau hang kata macam tu kat aku, dia kata,
jangan pergi beritahu kat aku Jesus tu walked up and down Palestine telling people I'm God. Pasal kalau orang kata Kristian ni satu evolved doctrine. Orang Kristian ni dah lagu tu. Dia patah hujah kadang-kadang, lepas tu dia mai, dia pusing macam ni kat kita. Kan? Lepas tu hujah yang kita patahkan dia, dia pergi besok kat kawan kita, dia guna hujah yang sama juga. Walaupun dengan kita dia tak boleh jawab dah hujah tu. Pedih lah lepas ni. Cuma saya nak sebut di sini Al-Quranul Karim, kan? Allah Subhanahu wa taala berbalik kepada surah Yusuf tadi. Allah Subhanahu wa taala disebut kepada kita qul, dia sebut kepada Nabi Muhammad, dia suruh Nabi Muhammad buat satu declaration. Qul, katakan, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyuruh kepada Allah. Ala basirah, Allah basirah, maknanya dengan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Basir, orang boleh nampak jelas. Ala basirah, itu sifat seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana, aku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutku. Jadi kita bawa ni, Islam yang kita bawa adalah benda yang jelas. Sebab tu tuan-tuan, saya bawa pementangan yang macam ni untuk kita ingatkan kita. Kita balik pada kita. Tadi banyak kita sebut tentang Kristian, tapi balik pada kita. Kita kena ingatkan orang bahawa kita ni, pentingnya kita ikut sunnah Nabi. Sebab apa? Allah Ta'ala tadi dalam surah Yusuf, di hujung surah Yusuf, dia bawa kisah-kisah ni sebagai ibrah, pengajaran pada kita. Untuk kita ambil pengajaran. Supaya jangan kita jadikan agama kita ni macam mana Kristian jadikan agama dia. Sehingga kan dia lari daripada apa yang termaktub dalam kitab dia. Dia pergi ikut benda lain. Apa yang dibuat oleh Rasul dia, dia pergi ikut benda lain. Kalau tuan-tuan tengok di dalam Bible, dalam kisah yang saya sebut tadi, Garden Gethsemane, sebelum kononnya dia disalib, dia minta dia nak semayang. Dan tuan-tuan akan tengok description dia semayang dalam kisah Garden of Gethsemane tu, dia kata Jesus prayed with his forehead on the ground. Tu yang Gary Miller, dia salah satu buah dia. Dia kata who prays like that now? Dia kata siapa yang sembahyang macam tu lah, dia kata. Pi gereja mana pun, dia kata ada orang sembahyang macam tu. Siapa sembahyang macam tu, dia kata. Who is the followers of Jesus? Dia selalu tanya. Who follows the sunnah of Jesus, dia kata. Praying with his forehead on the ground. Sembahyang dengan dai di lantai. Dai di tanah. Siapa? Orang Islam. Di dalam Bible, Jesus sebut, when you greet one another, let your greetings be peace be upon you, atau peace be with you. Orang Islam ni ramai tak boleh harap pun, kan? Tapi pi di mana pun jumpa sahabat, assalamualaikum. Direct translation, peace be upon you. Lepas tu kita kalau jumpa orang Kristian, kita kata siapa yang duk ikut sunnah ni, siapa yang duk ikut jalan ni. Hak Jesus ni sebut, bila jumpa orang sebut assalamualaikum. Orang Islam, orang Islam ni ramai tak boleh cakap bahasa Arab, tapi dia sebut assalamualaikum. Saya, poin saya ialah bulan 5 atau bulan 6 tahun ni, saya dijemput ceramah di satu sekolah di Kedah. Sebelum ceramah, sembahyang zuhur berjemaah, alhamdulillah. Lepas sembahyang zuhur berjemaah ni, bagi-bagi salam saja. Kita dah ingat, saya dah sangka lepas wirid berjemaah lah, kan? Biasalah di Malaysia ni, kan? Tiba-tiba lepas beryahanana, lepas bagi salam. Saya yahanana ni memang saya pantang. Saya sungguh, saya memang pantang. Lepas yahanana, lepas solat, dipimpin oleh tu imam tu, ustaz sekolah tu, lepas-lepas tu dapat mikrofon kat kita. Saya selalu, saya ni orang lembut jugalah dalam bab-bab ni,
Ya, selalunya kalau wirid berjemaah tempat saya baru-baru pi tu, saya agak lunak sikitlah. Nak didik lepas supaya lepas faham benda ni kan. Tapi bila ya hanana berjemaah ni kita tak boleh tahan lah. Dapat mikrofon memang bantai lepas tu. Tobat lepas ni tak panggil dah lah. Ya. Tapi memang saya lepas geram sungguh. Nah. Bila benda ni berlaku, terutama saya yang tak suka sekali sebab saya nampak potensi untuk kita ajak kepada sunnah ni adalah pelajar-pelajar ni. Saya daripada saya mula belajar sampai lah. Saya suka di sekolah pasal apa? Ni salah satu yang saya minat. Budak-budak kita yang sekarang ni pergi ke universiti dah kerja dah. Saya tengok Facebook lepas pun saya tahu. Kalau lepas tu masih istiqamah dengan sunnah kita tengok. Apa yang lepas like, apa yang lepas selalu tengok, apa yang lepas selalu share kita tahu. Dia ni istiqamah dengan sunnah. Dia faham lah. Kan? Seronok di sekolah macam tu. Tapi bila saya tengok di sekolah lepa faham, lepa ajak budak-budak macam ni, oh saya geram. Pasal apa? Ni budak-budak yang very impressionable ni, kan? Lepa ni yang masa depan kita. Kita nak ajak lepa sunnah lepa ni ya. Tiba-tiba lepa duk ajak benda ni. Tu ini point saya. Supaya kita jangan jadikan agama kita ini macam orang Kristian jadikan agama dia. Dia lari tinggal ajaran Jesus. Dia ikut ajaran Saint Paul. Kita tinggal ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Noh kita ikut sunnah Habib yang tak laku di Indonesia, mai Malaysia. Ya, nah, jadi tu point saya lah. Ha? Pembentangan saya ni nak habaq yang tu lah. Supaya kita ni bila kita kata sunnah, kita kena ikut sunnah. Kita kena berdalil dengan dalil yang betul, sandaran yang betul Quran dan sunnah ni pasal apa? Pasal salah satu perkara kita nak ni. Kita nak supaya agama yang kita amalkan ini agama seperti mana yang difahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang difahami oleh Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak tu kita nak kekalkan kemurnian Islam itu dengan kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tujuan kita. Nah. Kalau kadang-kadang tengok kata-kata di bawah tu, Ibnu Mas'ud, ni banyak kali lah kita sebut, saya dengar banyak kali ustaz-ustaz sebut di sini berkenaan dengan kalau bila bertembung, ada orang kata sunnah benda ni, ada orang kata bid'ah. Kita ambil apa? Kita ambil bid'ah. Sebab apa? Sunnah banyak lagi yang kita boleh buat. Kita berhati-hati dalam bab ni. Kalau tempat lain dah itu, saya sebenarnya pembentangan tempat lain itu saya tak kata bid'ah tu, saya sebut yang bukan sunnah. Ada tempat dia sensitif, dia dengar bid'ah. Oh, tak boleh. Sampai di satu masjid belah lunas, saya khutbah biasa lah. Kita sebut hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, fa in asdaqal hadis kitab Allah, sampai di hujung tu kullu bid'atin dhalalah, semua habis lah kan. Dia dengar saya kata tu, tu imam masjid tu dia sensitif, dia tak boleh dengar bid'ah. Dia sensitif. Dia jumpa salah seorang AJK masjid tu yang cadangkan sebab saya bagi khutbah tu, dia kata jangan panggil lah ustaz ni. Dia tak boleh dengar bid'ah. Dia tak boleh dengar. Kata tempat-tempat, setengah tempat yang sensitif sikit tu, kita nak pergi lepas buka minda, saya tak guna perkataan bid'ah. Mari sini saya tukar bid'ah. Ya, tentang okey lah. Faham. Cuba kita nak ingatkan, kita nak ikut sunnah Nabi ni sebab kita nak kekalkan kemurnian Islam itu. Kita tak mau anak cucu kita besok ikut. Kita pun sebenarnya dulu faham macam tu lah. Kan? Ikut benda yang bukan daripada sunnah Nabi. Kita dah ingat benda tu sunnah, kita pun pegang sungguh lah buat lah. Kita nak supaya kekalkan sunnah Nabi itu, kekalkan kemurnian Islam itu seperti mana yang Allah sebut di dalam Al-Quran tadi, la tabdila li khalqillah. Jangan diubah apa yang telah Allah tetapkan, kita jangan ubah. Sebab tu kita di sini kita mengaji, kita berpegang, kita ingatkan kepada kita ni nak beramal, kita berpegang kepada sunnah. Dan tuan-tuan, saya harap insya-Allah pembentangan ni tuan-tuan faham lah. Pasal apa saya cerita tentang Bible lepas semua tadi, ajaran-ajaran Kristian tu. Sebab kita nak tak mau kecelaruan yang berlaku kepada agama Kristian tu berlaku pada kita. Sebab janji Tuhan tadi, balik pada janji awal tadi, janji dia apa? Liudhirahu aladdini kullih. Janji dia pada siapa? Pada agama lah. Dia bukan janji pada umat.
janji beragama. Dia akan menangkan agama ni di atas semua agama. Jadi kalau kita nak masuk dalam janji dia tadi tu, kita kena berpegang dengan agama dia. Pegang dengan agama dia, peganglah dengan apa yang dilakukan, contoh yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah poin saya. Pemandangan saya bukan rocket science pun, kan? Tapi sama-samalah untuk kita ambil peringatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Syekh Wahab sudi jemput saya. Dia kata pemandangan macam ni jarang-jarang ada di IQ. Saya rasa lebih kuranglah tentang dengan apa yang selama ni tuan-tuan dan puan-puan faham. Cuma mungkin kita nak share satu pendekatan yang agak berbeza untuk kita sedarkan orang bahawa pasal apa kita duk tekankan sunnah ni, sebab kita tak mau kemurnian ajaran agama ini tercemar dengan benda-benda yang bukan daripada contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang berlaku kepada agama Kristian. Nah, itu tujuannya. Dan juga mungkin beberapa poin di situ boleh juga kita guna untuk kita berdakwah kepada sahabat-sahabat kita yang bukan Islam, mungkin di tempat kerja. Dan hari Sabtu ni pun IQ dan beberapa pertubuhan lain akan lakukan street dakwah. Dan saya selalu sebut benda ni, street dakwah ni di Malaysia ni barulah nak bermula, kan? Baru orang nak cuba-cuba. Sebenarnya di Eropah benda ni dah lama lah. Dan ini mungkin ada beberapa perkara di yang kita sebut tadi boleh kita jadikan sebagai modal kita untuk kita bercakap, berbincang, berdakwah kepada sahabat-sahabat kita. Sebab tuan-tuan, kita ni kadang-kadang di pejabat kita berkawan lama dengan orang bukan Islam, tapi sepatah tentang Islam pun kadang-kadang kita tak sebut. Walaupun saya akui dakwah yang paling baik adalah dengan kita menunjukkan contoh yang baik kepada mereka. Itu kita akui. Tapi kadang-kadang sepatah kita kena sebut jugalah. Kadang-kadang kita duduk sebilik dengan mereka tu. Saya sekarang ni sebilik dengan dua orang guru bukan Islam. Tapi alhamdulillah di sekolah tu ada seorang guru baru memeluk agama Islam. Jadi kita lama berkawan dengan mereka, kadang-kadang jiran kita. Sepatah pun kadang-kadang kita susah nak sebut. Kita bersama-sama lah mainkan peranan. Dan mungkin perkara tadi ada sikit lah beberapa perkara yang mungkin boleh menjadi modal kepada tuan-tuan dan perempuan untuk sama-sama kita jalankan tugas kita sebagai da'i di muka bumi ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzan mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.